السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله. مسلمين مسلمات sidang pendengar sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Sajalah, Radio Masjid Jami' Radhatul Jannah Jalah. Sekarang ini kita bersama dengan rancangan bimbingan agama dari Mahad Al-Bi'asah Diniyah Jalah dan juga sama dengan Ustaz Ustaz Haji Muhammad Fauzi. InsyaAllah untuk hari ini kita akan ikuti sebagai satu tajuk untuk kita ambil sebagai buat qudwah hasanah, contoh teladan yang baik melalui sifat cara hidup ataupun akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan ustaz kita. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian dan juga boleh tunai, boleh guna dalam contoh teladan adalah kita. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله sidang pendengar yang dimuliakan sekalian, ibu bapa yang dirahmati sekalian, kita banyak kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang Allah Taala beri kepada kita ni. Yang sebesar-besar nikmat ialah diutuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul untuk menyebar dan menyampai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ni bulan Rabiul Awal, apa yang dimasyhurkan dengan satu bulan yang diperanakkan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musim ni telah pun jadi musim dah. Untuk kita tunjuk zikra, mengingati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda syukur dan di atas nikmat yang Allah Taala hata kepada ke alam dunia ni seorang rasul. Kita tengok di masjid, di mana-mana tempat pun dia buat zikra maulidir rasul. Pakat mari mengingati dan mengulang kaji sejarah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ni kita tengok tu sebagai bukan di tempat kita dan di tempat-tempat lain pun lebih kurang kadang-kadang tu lebih di tempat kita lagi. Dia memperhebatkan mengingati, mengulangi, ulangi zikra Maulidir Rasul. Maka kalau kita dengar di mana-mana pun selalulah disebut tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila kita nak cakap sirah Rasulullah ni tak ada dah, kerana Rasulullah tu selebih-lebih manusia. Dulu dan sekarang. Dunia dan akhirat. Tak ada lah selebih-lebih manusia. Jadi selebih-lebih manusia ni Allah adakan dengan sebab Rasulullah, dengan sebab Allah Ta'ala yang melebihkan. Tuhan lah yang mengakatkan pengkat Rasulullah di atas setengah-setengah daripada yang lain. Tapi dengan sebab dia Rasulullah sendiri tu ada, dia panggil sifat-sifat, akhlak-akhlak, keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Jadi berhubung dua sekali, di Rasulullah ada akhlak-akhlak terbaik, sifat-sifat terpuji, dan juga Allah Ta'ala angkatkan pengkat Rasulullah lebih daripada yang lain.
Lebih-lebih lagi Nabi sendiri, dia katanya, aku ni telah dididikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Taala yang mengajarkan adab. Maka ia membaikkan ta'dibi, mengajarkan adab kepada aku. Kerana nak baik adab, tidak baik adab, baik akhlak, tidak baik akhlak ni, ia kena serah ke juga, tanggungjawab juga, masalah guru yang mengajar. Nah, guru yang mengajar, pendidik ni ada saham dalam tanggungjawab untuk nak menentu akhlak seorang manusia. Nah, maka Nabi ni, nah, akhlak dia tinggi sekali, lebih sekali, kerana diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ni, kalau kita nak banding dengan nabi-nabi yang lain, Rasulullah ni seorang nabi dan rasul. Kalau kita nak banding dengan nabi-nabi yang lain ni, banyak keistimewaan yang Allah Taala beri kepada nabi kita dan tidak beri kepada nabi-nabi yang lain. Kita orang Islam ni perlu kita tahu. Nah, gapo gatik benda-benda yang ada pada nabi kita dan tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Padahal nabi belaka, rasul belaka, nabi Allah belaka, Rasulullah belaka, tapi itu yang tidak beri kepada demo, kita beri kepada nabi kita sahaja. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uti tu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ini satu riwayat. Satu riwayat. Dan satu riwayat lain dia sebut kata, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Dan satu riwayat lain dia sebut, "Uti tu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Jadi makna ni lebih kurang ya. Nah, makna hanya hak sebut dalam riwayat pertama tu 5 perkara. Riwayat pertama, riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata 5 perkara ni tidak beri kepada yang lain, hanya diberikan kepada aku. Tapi disebut pada riwayat, pada satu riwayat lain, pada hadis Muslim, lebih ada hak tusal. Jadi 6 perkara. Fudil tu diberikan kelebihan kepada aku, diutamakan aku di atas nabi-nabi yang lain bisitin dengan 6 perkara. Dengan 6 perkara. Maka dalam kesempatan masa ni, insya-Allah dan ustaz nak gapo nak cakap gapo kata 6 perkara ni yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, risalah. Nabi itu, rasul dia tu kerusulan. Risalah tu dia ni umum kepada semua manusia dan kepada semua jin. Nabi kita ni nabi kepada manusia dan nabi kepada jin. Dan banyak dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang Nabi menyebut kata jin ni duduk dengar Rasulullah membaca Al-Quran, duduk terima apa dakwah, apa pengajian agama dari Rasulullah. Lepas tu dia klik pergi menyampai kepada puak-puak dia, kaum-kaum korobat dia yang tak sepat dengar Nabi membaca Al-Quran. Jadi manusia ni bukan untuk orang Arab saja. Manusia ni semua, untuk semua manusia. Nah, maka semua manusia dan semua jin wajib ia kena ikut dan berimej dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffah linnasi basyiran wa nadhira. Nah, ni dia. Dan tiada kami utuskan engkau Muhammad rasul kecuali malaikat semua pada manusia. Basyira, memberi berita gembira. Nazira, memberi berita ngeri, berita takut. Ada hak suruh dan ada hak lari. Ada hak balah dan ada hak
balah baik, ada hak balah balah jahat. Apa berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Ni kelebihan Rasulullah. Dari semua manusia ni yang hidup di atas hukum langit. Nah, bumi ni, nah semua manusia ni wajib kena beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Furqan, tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina. Nah, lil 'alami. Al-'alami tu masuk habis. Masuk jin dan manusia, nazira memberi berita kepada manusia. Ni hak Nabi kita. Kalau gitu, nah kita ni nak salah seorang, salah satu ummah yang wajib kita kena beriman kepada Rasulullah. Karena di antara beriman kena kita kena beriman kepada Nabi. Nah, kita kena percaya kepada Nabi. Kemudian dalam kita beriman kepada Nabi ni kita kena tahu akhlak-akhlak Nabi. Siapa dia Rasulullah? Lagu mana dibakitkan Rasulullah ke alam dunia ni? Maka pada bulan ni lah, bulan sebagai musim untuk kita mencerita, meriwayat sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga satu bulan ni kita boleh kenal sungguh Rasulullah dan kita beriman dan yakin dengan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mana sebulan, setahun lepas sebulan ni lepas dah. Nah, sebelum dulu juga tak ada meningkat mana pengetahuan kita tentang Rasulullah. Iman kita tak bertambah yakin pada Rasulullah, bukan begitu dak sekali. Karena ini hikmah supaya kita buat zikra maulidir rasul. Nah, supaya kita mengulang kaji. Nah, pakak baca dengar, orang tahu dia baca, orang tak tahu dia dengar. Supaya tambah yakin lagi tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni bukan rasul kepada manusia saja. Rasul kepada manusia dan kepada jin. Karena jin pun masuk syurga dan jin pun masuk neraka. Serupa dengan manusia. Jin pun mukallaf, sebagaimana manusia pun mukallaf. Gitu juga. Ini ia panggil keutamaan yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nah, manakala yang kedua. Nah, yang kedua iaitu Nabi ni ia panggil khatamul anbiya'i wal mursalin. Yakni tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dah. Nabi ni panggil nabi kesudahan. Kesudahan bagi para nabi dan kesudahan bagi para rasul. Selepas nabi kita tak ada dah. Bagaimana dakwah kata ya nabi? Banyak dak dakwah lah ni. Nah, kita dak tengok banyak dak dakwah. Tu palsu, bohong saja ya. Nah, dakwah. Setengah-setengah tu ia mari dakwah kata dia ni nabi hak akhir. Akhir. Ya ni adalah nabi. Adapun Muhammad tu nabi akhir. Tapi akhir dari kalangan orang Arab. Tengok-tengok, dia nak belik kita. Dia kata Muhammad tu Nabi lah. Dia tak ingkar tu Nabi dan Rasul. Nabi yang akhir dah. Tapi di kalangan orang Arab. Ada pun orang lain orang Arab tu boleh lagi. Ada jadi Nabi, jadi Rasul. Cuba tengok. Dia nak belik kita. Kalau mari, dakwah lagu ni, kita tolak lah. Nah, satu pelesu, syaitan tu, bahang tu, nak menyesatkan manusia. Nah, tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Ah, ni dia. Nah, tidak ada Muhammad ni aban bapak seorang daripada kamu, tetapi dia tu adalah dia Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, nabi Allah Taala beri, nah, beri sendiri, beri jaminan sendiri, beri tahu sendiri kata Muhammad tu rasul dan Muhammad tu khataman nabiyyin, kesudahan bagi segala nabi. Nah, di sini. Nah, kita tak boleh lah. Nah, kalau ada orang mari nak
mari nak cuba nak hujah kita, mari nak dakwah kita kata dia ni Nabi lagi kan? Tak ada lah. Kerana wajib kita kena beriman kata Nabi Muhammad tu kesudahan bagi segala Nabi dan segala Rasul. Nah, tidak ada lah. Allah Ta'ala sendiri yang beri. Maka sabit itulah, bila kita tidak beriman dengan Nabi, tak kira siapa dia, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang ni adalah neraka. Sebagaimana disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ha, ni jelas ni. Demi diri Muhammad di bawah kekuasaan Allah, tidak dengar dengan aku oleh seorang ini ummah, orang Yahudi pun baik, orang Nasrani pun baik, kamu dia mati walam yu'min, dia tidak beriman dengan apa, dengan agama yang diutuhkan dengan Nabi saat ni. Nabi kata illa kana min ashabin nar, dia tu adalah daripada ahli neraka. Bila diutuhkan Nabi, bila dibakitkan Nabi, walaupun dia tu Yahudi, walaupun dia tu Nasrani, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman dengan agama Nabi Muhammad, bila dia mati lagu tu, Nabi kata dia tu adalah min ashabin nar. Mana kita takut ni? Kita takut ni kerana kita tengok ni, dunia ni bukan berpanjangnya sekali, ada masa dia, ada umur dia. Dunia ni ada umur dia, duduk sama tara ya. Lepas tu bila di habis dunia ni, bila masuk mati, kita mati di atas agama gapo. Kita mati di atas agama gapo. Kalau mati atas agama Islam, atas agama Muhammad, maka dia ni dijamin bukan daripada ashabin nar. Kerana Rasulullah ni dia adalah orang panggil khatamul anbiya wal mursalin. Nabi hak akhir sekali. Dan di antara ketentuan yang Tuhan beri kepada Nabi kita, Nabi kita ni khairul ummah, sebaik-baik ummah, sebaik-baik bangsa. Ummah ni satu, kita ni ummah Muhammadiyah. Dia ni banyak ummah. Ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ayub, umat Nabi Nuh dan sebagainya, umat Nabi Ibrahim dan semua banyak lagi umat. Tapi Nabi kata umat dia ni khairul umam, umat dia ni sebaik-sebaik ummah. Jadi kita ni, kita nak kiranya dengan umat-umat lain, kita yang paling baik. Tak ada kira kita bangsa mana. Kita ni bangsa Melayu, tapi umat Muhammad. Demono bangsa lain, tapi bukan umat Muhammad. Nabi kata umat Muhammad tu yang terlebih. Lebih ni diisi Allah Ta'ala. Mengikut diisi pandangan, diisi pengukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini kita kena banyak syukur. Kerana kita hidup ni, kita diperanak. Daripada tubik mari ni, daripada umat Muhammad dah. Tubik mari ni daripada jadi orang Islam dah. Dia ada ibu bapa orang Islam dah. Dididik di dalam suasana, di dalam suasana pun orang Islam. Ditarbiah mengikut tarbiah Islamiah. Hak inilah kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dibakitkan Nabi kita, dia kata umat dia ni sebaik-baik ummah. Lagi pula yang kedua, dia kata umat dia ni umat yang paling banyak ahli syurga. Ni memang dah kita tengok ni. Kerana bila akhir, bila hujung ni, kalau hujung dia kena banyak. Kalau umat dulu ya, umur satu ummah tu tak banyak mana sekali. Umat dulu ni. Lagi kita tengok pengikut-pengikut dia pun juga tak ramai mana. Kerana kadang-kadang dia turun ni kepada satu kawasan ya. Tak jadi menyeluruh. Kafah
Tapi Islam ni wa ma arsalna illa kafah lil alai lil apa untuk dunia semua. Memunasabah lah. Nabi kata ahli syurga Isa ni yang paling ramah sekali ialah daripada umat Muhammad. Ini kita kena banyak. Salah seorangnya nah kita. Semoga kita termasuk daripada salah seorangnya ahli syurga. Sebagaimana dibilang oleh Rasulullah, dia kata yang paling banyak ahli syurga tu ialah daripada umatku. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin. Nah, kamu ni sebaik-baik ummah. Ini Nabi kata. Dan Allah kata kuntum khair. Allah kalau kata kuntum khaira ummah. Kamu ni sebaik ummah. Ukhrijat dikeluarkan untuk manusia gewak gapo? Ta'muruna bil ma'ruf, disuruh benda baik, wa tanhau 'anil munkar, ditegah benda munkar, wa tu'minuna billah. Jadi kita nak jadi sebaik ummah ni kena satu kena beriman dengan Allah. Kena disuruh benda baik dan kecegah benda mungkar. Kalau kita ni umat Muhammad tapi tak beriman kepada Allah saja juga. Nah, tidak suruh benda baik, tidak cegah benda mungkar saja juga. Jadi tiga syarat yang sebut sini. Kita nak jadi sebaik-baik ummah ni. Satu kena beriman dengan Allah. Kena beriman kepada Allah. Yang keduanya kena pergi cegah tak muru nabil ma'ruf, suruh benda ma'ruf, benda baik. Bila kita suruh boleh buat tak sana kecek hak buat ni. Nah, lebih pada buat kita kena suruh dan kita kena cegah benda mungkar. Nah, ni dia. Diri kita pun kena cegah. Nah, dan kita pergi lari orang lain supaya tidak buat benda yang jadi mungkar, benda deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayat daripada Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dia kata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu kami duduk sekali dengan Nabi. Faqala atardawna, Nabi kata faqala atardawna an takunu rubu'a ahli jannah, adakah kamu reda? Nah, puak sahabat ni bahawa dalam kamu ni jadi orang Islam ni serobong ahli syurga, serobong seperempat. Tiga lain lagi tu daripada bukan umat Muhammad. Nah, hanya umat Muhammad tu duduk satu daripada tiga ya. Kulna. Nah, Abdullah kata kulna na'am. Nah, bahkan sebenar Rasulullah atardawna an takunu sulus ahli jannah, atalah kau reda bahawa adalah kamu ni satu per tiga. Mana kalau ahli syurga tu dah kita bagi tiga, satu begiye tu, satu puak tu daripada umat Muhammad. Kulna na'am, tak apa dah, tak apa dah. Nah, ni Abdullah, tak apa dah. Nah, Nabi kata qala atardawna an takunu syatra ahli jannah, adakah kamu reda bahawa adalah ahli syurga tu separuh? Nah, separuh ahli syurga. Kulna na'am. Nah, tak apa. Nah, Nabi kata wallazi nafsi Muhammadin. Nah, demi diri Muhammad biyadihi dan kuasaan Allah, inni la arju, sesungguhnya aku harap antakunu, bahawa adalah kamu umat Muhammad ni nisfa ahli jannah, separuh ahli syurga. Ni separuh ahli syurga dalam umat Muhammad banyak. Nah, banyak. Dia kata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, tidak akan masuk syurga tu malaikat oleh orang itu muslimah, orang serah diri kepada Allah. Nah, orang beriman kepada Allah. Nah, wa ma antum fi ahli syirki. Nah, dan tidak ada kamu pada ahli syirik ini illa kasyarah al-bayda fi jildi sawril aswad. Ini dia. Tidak ada kamu pada ahli syirik ini illa seperti seorang bulu yang berwarna putih pada kulit sawril aswad, kulit di harimau yang berwarna hitam, rimau yang berwarna hitam. Tu ada seorang kulit, seorang bulu yang warna putih. Hak tu lah dia panggil ahli syirki. Jadi umat ni, umat Muhammad yang jadi syirik ni,
hok dalam hok ramai-ramai kau nak bani sikit sangat ya. Dia nak bani dengan sorak bulu yang ada di atas belakang binatang yang warna hitam tu ada sorak bulu putih ya. Nak raya atau ramai umat Muhammad hok boleh masuk, boleh masuk syurga. Di hadis ni ya panjang sekali lagi. Nah. Dan di antaranya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang ni semua kan. Dan yang keempat, Nabi kata dia ni sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Ketua pengulu nah anak Adam pada hari kiamat. Hari kiamat ni Nabi kita jadi sayyid, ketua pengulu anak Adam. Bukan Adam, Adam sekadar datuk manusia ya. Tapi orang yang lebih jadi ketua sungguh. Ya. Jadi pengulu sungguh ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi cerita lagu tu. Sayyid anak Adam, bukan sayyid umat Muhammad dak, sayyid anak Adam mula daripada anak Adam tu. Nah, semua tu Nabi kita sebagai pengulu, sebagai ketua. Ni kita tak rasa bangga lagu mana. Nah, ni ini panggil nikmat hak Tuhan beri kepada umat Muhammad ni. Jadi Nabi kita ni jadi ketua besar lah. Bukan dunia. Dunia ni lebih dah. Nabi kata, ana aku ni akramul awwali. Semlim li orang dulu. Wal akhirin ala Allah. Yani inda Allah. Di sisi Allah Ta'ala. Kalau nak banding dengan orang dulu, aku pun yang paling mulia. Dan wal akhirin, dan nak panggil orang kemudian pun aku got yang paling mulia. Dan wala fakhra, Nabi kata aku kata ni boleh bukan nak bermegah-megah, bal tahasdusan bi ni'matillah, bahkan kerana nak bercakap-cakap dengan nikmat Allah Taala. Tuhan beri nikmat kepada dia, dia beri dia ni sebagai sayyid waladi Adam. Nabi sebut sini bukan kerana nak bermegah-megah dengan orang lain, bahkan kerana nak royak kemuliaan dan kelebihan hak Tuhan beri kepada Nabi kita. Ya tak salah. Kerana di antara syarat kita nak syukur nikmat, kita kena royak, kena at-tahadus, kena bercakap, kena royak orang tahu kata. Bukan tahu Tuhan beri nikmat. Nah, kita duduk sipir taruh tak sekecek seroyak kepada orang lain, kepada manusia. Oh ni bukan. Di antara syarat kena at-tahadus, kena kita bercakap, kena royak kepada orang lain. Tapi tidak menjadi, bukan nak takabur lah. Bukan kerana nak takabur, nak kata kita lebih. Tak. Nah, cuma sekadar nak beritahu kata ini nikmat Allah Ta'ala. Haza min fadli Rabbi. Kita tengok nah, selalu kita duk tulis bila beli kereta pan merah tulis haza min fadli rabbi. Bila sudah buat rumah baru, haza min fadli rabbi. Ya tulis ni comel ni. Nah, hak ni nikmat ni, nikmat Tuhan ni. Dia tak ada rasa megah gapo sekali. Tak ada rasa itu gapo sekali. Karena ni nikmat. Bila nikmat, Tuhan nak ui bila, Tuhan nak tarik bila, Tuhan nak peracu bila, duduk di Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena kita kena syukur. Nabi pun begitu juga. Nah, dia kata ana sayyidu waladi Adam. Nabi kata, aku ni penghulu nah anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tengok. Penghulu. Bila penghulu ni dia kena jadi awal. Sabit Nabi kata, awa awwalu man yanshaku anhul qabr. Nah, awal mereka yang pecah dari kubur. Orang mula bakit kubur di akhirat Isak ni Nabi kita dulu. Ketua ni. Dia kena pas depan. Nabi kita mula-mula pecah kubur. Nah, bakit di akhirat Isak. Ni. Tak tahu ke istimewa ni. Lagi pula Nabi kata, wa awwalu syafi'in. Aku ni awal orang mensyafa'at. Wa awwalu musyafa'in. Dan awal-awal orang yang diberi, yang diizinkan untuk bersyafa'at. Syafa' gimitok. Gimitok tolong. Allahu Ta'ala beri syafa'at pada manusia duk susah di akhirat Isak ni. Kerana syafa'ah-syafa'ah ni di akhirat Isak. Sewaktu duduk daripada mahsyar ni. Nah, jadi kita ni dia panggil duduk di alam baru lah. Alam baru ni
muluk, nah, dia nak jadi tugas dia sebagai benda dunia tak ada lah. Klik pada asal belaka, klik pada Allah Taala. Bila salah, salah. Nah, hak salah kena salah. Kali itu bila salah, dia satu rahmat Allah Taala, dia ada lagi. Siapa dia? Nabi kita yang boleh memberi syafaat. Nabi kita yang pergi minta syafaat. Kita panggil syafaat. Dan Nabi kita musyafaat. Nah, apa musyafaat? Yakni makbulus syafaat. Diterimakan syafaat. Bila Nabi kita minta, diterimakan syafaat. Maka syafaat paling besar sekali, dia panggil syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar sekali. Syafaat uzma. Syafaat ni, dia boleh berlaku. Orang Islam, orang bukan Islam, semua yang duduk jeruk daripada mahsyar ni, nah, lama-kelamaan Allah Ta'ala lagi hipung manusia pada mahsyar, sebelum nak hisap ni, manusia ni, Allah Ta'ala ilham. Ilham ni mana bui terasa dalam hati, kata kita tak boleh duduk dah lagu ni. Nak duduk jeruk daripada mahsyar ni tak boleh dah. Dan kena tak tahu hujung nak pergi ke mana, tak boleh. Ya tak ianya kita kena pergi cari orang nak tolong kita. Orang nak syafaat kepada kita. Lagi minta dari Allah Ta'ala supaya kita ni kena masuk, kena beralih di sini. Wemo di syurga, wemo di neraka. Ya, dah. Ya orang ni bila, nah, saya panggil jiwa dia tu punah. Nah, dia jauh lagi. Padahal duduk di neraka tu lebih daripada duduk pada mahsyar lagi. Tak ada kira, tak usia dah duduk sini. Bila jiwa tu punah. Wemo syurga, wemo ikutlah, wemo neraka. Sabit tu kita kena jaga jiwa kita ni. Nah, kadang duduk hidup pun boleh puak pergi bunuh. Pergi bunuh diri, digantung tekak. Kenapa? Kerana nak wasa serabut dengan dunia, pada hak akhirat lebih serabut lagi. Ni sepatutnya juga. Tiap-tiap manusia yang semua yang duduk pada mahsyar tu, kita nak cari. Kita cari orang nak bantu kita, nak syafaat kita. Syafaat ke apa? Supaya kita timih hisap amalan kita. Nah, sudah hisap ke boleh syurga, syurga boleh neraka, neraka. Hak ni lah manusia. Lepas tu nak pergi cari pia. Mula-mulanya kita kena cari pak kita, tok kita. Siapa dia? Adam alaihi salam. Nah, cari tok kita. Cari Adam alaihi salam. Akhirat Isak kita pun sebetul juga. Mari kali pak kita ni salah seorang juga ni. Mari kali ni pergi cari ni. Adam tak tahu duduk mana, pergi cari. Nak jumpa tu lama dah. Lama pergi jumpa. Nah, cerita tu panjang. Adam berala pada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Semua tu dah iktizar berlaku. Mengaku berlaku. Oh, tak boleh. Pada hari ni, dia demon ni tidak ada majal. Bukan lagi lapangan untuk demon ni. Tak ada dah. Hanya, pergi berala akhir sekali. Suruh demon ni, tak ada lain, tak ada ukir lah. Mutasah gila cari orang lain. Hanya orang yang boleh tu, mungkin cari Nabi Muhammad. Itulah demo tu pergi cari, jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi sanggup. Dia kata, hak ni, hak ku. Ya. Nabi mengaku, kata hak ni, hak ku. Lalu itulah Nabi minta syafaat di Allah Ta'ala. Tuhan izin kepada Nabi. Itu dia panggil musyafa'un. Makbulus syafa'ati. Itu panggil syafa'at al-uzma. Syafa'at ni, tak ada seorang Nabi yang sanggup nak boleh buat syafa'at ni. Malaikat hanya Nabi kita sorenya. Tak lebih kan Nabi kita. Sabit tu dia kata, dia ni adalah sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Hak sebut pada hadis saat ni, lebih Nabi kita satu. Mula dibakit di akhirat Isak, dia ada kubur Nabi kita. Orang awal nak syafaat, dia minta kecik hak syafaat. Nak dia minta Allah Ta'ala beri pertolongan Nabi kita. Dan juga orang awal yang Tuhan terima permintaan Nabi kan, pun Nabi kita juga. Dengan antara sebab inilah Nabi berkata, dia adalah penghulu bagi segala anak Adam. Maka yang kita
panggil as-syafa'atul al-uzma. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, harapan bahawa membakit pada engkau Muhammad oleh Tuhan engkau maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Mana tempat terpuji? Ialah as-syafa'atul uzma, syafa'at uzma. Syafa'at dipanggil faslu faslul qada, as-syafa'at fi faslil qada ya panggil. Syafa'at pada mik manusia pergi naik bercara di mahkamah Allah Ta'ala di padang mahsyar. Hak ni tak ada boleh pia nak boleh bercara malaikat Nabi kita seorang yang boleh beri syafaat, minta syafaat di sini. Dia tu yang terima permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit dia kata wa ana awwalu syafi'in, aku ni awal orang yang minta syafaat, wa awwalu musyafa'in, dan juga awal yang diterimakan syafaatnya. Tuhan terima hak Nabi minta supaya di faslu apa dibicarakan manusia daripada mahsyar ni baiklah, kalau hak neraka neraka dan hak syurga ni syurga. Ni kerana dalam bab syafaat ni banyak lagi kan, syafaat dia ada lima semua di akhirat esok ni dah. Syafaat ada lima. Nah, dan seterusnya di antara ketentuan Rasulullah tu ialah sahibul wasilah. Ni dia. Saat ni kita sebut Nabi kita ni sahibul syafa'ah. Nah, jadi yang pertama risalah Rasulullah untuk manusia semua, jin untuk semua manusia. Nah, manusia, semua manusia dan semua jin. Dan juga Rasulullah tu yang paling kesuduhan sekalian Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga Rasulullah sebaik-baik ummah. Umat Nabi kita sebaik-baik ummah dan yang paling banyak ahli syurga. Nah, yang keempat Nabi kita penghulu bagi anak Adam pada hari kiamat. Yang kelima Nabi kita tua dipanggil asy-syafa'atul uzma. Syafa'at yang terbesar, yang akhirnya siapa asy-syafa'atu fi faslil qada. Syafa'at untuk memutuskan hukum bagi manusia tu, ahli syurga boleh masuk syurga, ahli neraka boleh masuk neraka. Nah, dan masuk neraka dah. Dan dan satu laginya, dan syafaat Allah Taala ni mana ahli mana syafaatul uzma ni, mana syafaat supaya manusia ni boleh timi amal dia. Bukan ahli neraka masuk neraka, maaf eh. Nah, mana supaya manusia boleh timi amal dia. Lepas tu hak timir ni, hak boleh masuk syurga, alhamdulillah boleh masuk syurga. Lepas tu hak boleh hak tak boleh masuk syurga ni, kena tunggu pula. Kalau ada syafaat, boleh. Ada syafaat, boleh dia masuk syurga. Dia tak kena masuk neraka. Kalau lah tidak ada syafaat, dah, hak ni, nah, kena masuk. Kalau orang Islam ni, kena masuk neraka dulu. Mana syafaat ni, ia ada 3-5 lapis di akhirat esok. Sebelum manusia nak ke syurga dan sebelum manusia nak ke neraka tu ada 5 lapis. Nah, lapis hak itu sekalinya syafaat ahli syurga. Boleh masuk syurga tu tak ada syafaat lagi. Mana? Boleh pindah. Nah, kerana syurga ni ada banyak darajah dia. Boleh darajah pada darajah yang lain. Itu syafaat. Dia panggil syafaat fi raf'id darajat. Syafaat pada angkatkan darajat dalam dalam syurga. Dan yang keenam syafa'ah akhir sekali, Nabi kita ni panggil sahibul wasilah. Nabi kita panggil sahibul wasilah. Hak kita ada berdoa tu. Nah, lepas azal lepas bai tu. Nah. Dia kata gapo tuai bagi wasilah? Yakni darajah yang tinggi dalam syurga. Tak ada dah. Dalam syurga Nabi kita lah yang duk darajah yang tertinggi sekali. Ni. Nah, Nabi kita lah. Tidak ada malaikat abdun wahidun. Seorang hamba ya. Manusia ya, seorang ya. Itu Nabi kita. Lepas tu kalau kita nak ni, ya tak boleh dah. Nah, hanya kita ni, nah. Kita naknya sekadar kita ni, kita nah, selawat pada Nabi. Semoga Nabi tu dan syafaat kita boleh masuk syurga. Tapi yang tinggi sekalinya ialah darajah
dia panggil al-wasilah. Wasilah dia panggil satu darajah dalam syurga yang tertinggi sekali. Tidak ada malaikat bagi seorang manusia, seorang hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil wasilah ni setinggi-tinggi darajah dalam syurga. Abdullah ibn Umar ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sami'tum, bila kamu dengar al-muazzina arabah di masjid, di musalla, semaya waktu, faqulu misla ma yaqu. Nabi kata, mu katalah supaya kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dia panggil kita pergi jawab. Nah, jawab be, jawab azan. Summa sallu alayya, bila sudah temu selawat atas aku. Bila sudah orang baik, kita jawab baik azir sudah, kita kata Allahumma salli ala sirina Muhammad. Nah, fa innahu, Nabi kata, sesiapa salla alaiya, berselawat atasku solatan satu-satu, selawat ya, sallallahu alaihi biha asyara, Allahu ta'ala, nah, selawat, nah, atasnya 10. Jadi kita selawat, ya, kita selawat atas Allah, kita Tuhan turun, Tuhan itu rahmat pada kita. Kita selawat ni minta Tuhan ampunkan dosa, selawat ni dah minta Tuhan ampun. Nah, kalau itu bila kita Tuhan selawat Allah tu, mana Allah turunkan rahmat, 10 rahmat. Bila kita selawat satu kali selawat, Tuhan turunkan rahmat. Karena bila selawat manusia ni mana mengampunkan dosa, istighfar. Selawat malaikat, nah, selawat Allah, nah, makna Allah Taala turunkan rahmat. Turunkan rahmat. Summa salallahu lil wasilata. Bila selawat siap satu kali, meminta kepada Allah, bagi aku ni al-wasil, wasilah sana. Gapa wasilah? Mata mitok pangkat hak tertinggi dalam syurga tu, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, kana wasilah tu manzilatun, satu pangkat, fil jannati, dalam syurga, la tambari, tidak, nah, mendapat menuntut pangkat sana illa li amdin min ibadillah. Mereka bagi satu hamba kepada hamba Allah Ta'ala. Nabi kata, wa ana arju an akuna anahu. Aku harap bahawa adalah aku ni, hu, daripada seorang hamba saat ni. Nah, kali itu, faman sa'ala li wasilah, maka siapa dia minta kepada Allah supaya wasilah itulah. Oh, Nabi kita, beri kepada Nabi kita, halat lahu syafa'atu. Di akhirat esok, demoni akan boleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo syafaat ni? Ni. Hak dulu ni syafaat asy-syafa'atu al-uzma. Syafaat ni boleh berlaku. Orang kafir, orang muslim hak duduk pada mahsyar hak dulu ni boleh berlaku. Adapun syafaat ni panggil syafaat Rasulullah ni, satunya syafaat yang pertama boleh masuk syurga tanpa hisab. Di antaranya, nah, bila kita ni pada mahsyar ni dah duk kurung, duk hipung, sama tara nak hisab ni, ada mari syafaat. Maka kita boleh masuk, ada syafaat, kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Allah. Nah. Atau ada kalau syafaat ni bila syafaat sudah siap dah, bila hisab sudah siap dah, ternyata kata Sianu bin Sianu kena masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka tak ada syafaat mari. Dia tak kena masuk neraka, dia boleh masuk syurga. Itu syafaat juga. Atau bila hisab sudah siap dah, dia kena masuk neraka. Bila masuk neraka,
Nah, tak ada siapa masa lagi. Kena duduk dalam neraka, tiba-tiba ada syafaat mari. Dia boleh tubik daripada neraka, boleh masuk syurga. Itu syafaat dah. Nah, dan juga dia ni boleh masuk syurga dah. Tapi bila ada syafaat, boleh duduk syurga yang paling tinggi darajat daripada syurga, daripada tempat dia duduk dulu. Ni dia. Man, Nabi kata, sesiapa yang sa'alali, nah, al-wasilata halat lahu syafa'ah. Nah, panggil kita doa selepas bayar tu. Nah, doa selepas bayar ni. Nah, Allah merubah hazih da'wati tamah wa salatul ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Tu dia. Kita kata, ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Ya Allah, beri kepada Nabi Muhammad al-wasilah tu. Kita berdoa gitu. Kita kata kita selepas bayar tu. Nabi kata, sesiapa kata gitu lepas bayar, halat lahu syafa'at. Orang ni halat, seolah kata wajib dah akan menerima syafa'at daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu bila orang bayar ni, kita jangan ganggu sangat. Perhati orang bayar. Dan bila kita jawab orang bayar, dan bila selesai orang bayar, kita selawat kata Nabi satu kali. Lepas tu kita berdoa supaya, nah, wasilah ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Allah merabbah hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana ani Muhammadanil wasilah waddarajatar rafi'ah. Hak tulah ya. Wasilah tu adalah darajah arraf yang tertinggi dalam syurga. Maka itulah ia panggil limu khasa'is. Limu ketentuan, nah, yang diberi kepada Nabi kita, tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian sebab gapo Tuhan beri hak ni? Beri kepada Nabi kita, tidak beri kepada nabi-nabi yang lain. Hak ni, nah, kita kena klik tengok kepada akhlak Rasulullah. Lagu mana Rasulullah ni? Nah, Rasulullah ni akhlak dia ni panggil akhlak terlebih, termelio kita nak banding akhlak dengan manusia-manusia yang lain. Bila orang ni baik, bila orang ni lebih, maka sebab tu dia beri khasa'is ketua dia ni lebih daripada yang lain. Saya rasa di bulan ni banyak kita boleh dengar cerita-cerita daripada Maulidur Rasul ni, nah, masalah akhlak Nabi, nah, cara hidup Nabi, supaya Nabi tu untuk kita jadi kuduah, ikutan. Nah, Nabi ni adalah benar, Nabi ni adalah amanah, Nabi ni adalah berendah diri, Nabi ni adalah zahid, Nabi ni apa lagi sifat Nabi, banyak sifat Nabi ni. Nabi ni di antaranya ilmu, mana boleh sabar, tak cepat marah, Nabi ni berani, semua ni dia panggil sifat-sifat akhlak pada Rasulullah sallallahu, sifat-sifat dalil ya panggil. Sifat dalil. Bukan rupa bentuk luar. Karena Nabi, kelebihan Nabi ia ada dua. Satu dari segi rupa luar, rupa zahir, comel rupa zahir. Nah, comel rupa zahir. Nah, baik dari segi warnanya, nah, dari segi tingginya, dari segi panggil potongnya mukanya, dari segi mulutnya, dari segi matanya, dari segi rambutnya, comel semua. Comel Nabi ni. Nah, tapi memandang pada masa ni pun nak sutuk dah. Nah, nanti peluang yang lain insya-Allah. Nah, saya cuba nak mari kupas semula mana rupa sifat Nabi, rupa zahir dan sifat Nabi rupa batin tu lagu mana. Sehingga Nabi kita ni Allah Taala beri keistimewaan, nah, lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dan maka hak ni kita kena boleh pegang di sini. Dalam sebulan boleh puasa apa? Dalam sebulan boleh Maulid, boleh Rabiul Awal ni, nah. Boleh kata tiap-tiap hari kita duduk dengar orang duduk ceramah. Kita duduk dengar orang baca zangi, baik zangi hak Arab dan zangi hak Melayu. Sepatutnya kita kena boleh tasawur lah, boleh tergambar lagu mana rupa bentuk Rasulullah dan lagu mana akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa pun tidak ada lebih kurang lagi.
Baiklah, ustaz ambil sikit dah di antara akhlak Rasulullah. Sama tahu masa ada lagi 2 3 4 minit ni. Jadi Rasulullah ni terkenal dengannya Rasulullah ni seorang manusia yang benar. Benar. Dan seorang manusia yang amanah dipercayai. Nah, benar ni. Nah, melalui dia dusta. Benar ni lawan dusta. Benar. Kalau amanah lawan khianat. Nah, khianat. Tak kelang lah. Tak pulah lah. Nah, kalau berjanji lagu tu, lagu tu lah. Ni terkenal Rasulullah bukan semasa dia jadi Nabi. Sebelum Nabi jadi Nabi pun lagu tu lah. Terkenal dengan Nabi tu. Nah, dengan Muhammad ni seorangnya Al-Amin. Nah, Amin. Ahli Mekah ni, nah, bila ada Rusia-Rusia gapo, nah, bila Nabi tahu dia jamin. Nabi ni tidak oyak kepada orang lain. Jadi kita amanah bukan sekadar harta benda, bukan sekadar duit. Sekadar Rusia pun dah, Nabi tidak pergi sebar, pergi oyak kepada orang lain. Nabi jaga sungguh. Bila kata, hey Muhammad, mungkin jangan oyak kepada orang lain, Nabi tak oyak sungguh. Ni Rusia, Nabi jaga. Ni dia. Ni Rasul. Karena Nabi sebut di awal lagi, nah, sebab dia jadi begini ni, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ni dia. Aku didik Tuhan yang mendidik. Guru kut Allah Taala. Nabi dan malaikat Jibril tu mubaligh lah. Yang menyampai ya. Tapi guru aku sungguh siapa dia? Allah Taala. Karena guru ni adalah berkesan pada anak didik dia, guru ni. Sebab kita lah. Guru ni berkesan kepada anak didik kita. Ni. Maka sabit tu Nabi kita, Nabi bila sebut kata, guru dia siapa dia? Rabbi, Tuhanku. Guru, habis dah lah. Sabit tu, akhlak Nabi kita ni, ia panggil akhlak yang lebih daripada yang lain. Sehingga Nabi ni, pada satu kali, Nabi naik. Sewaktu Nabi ni mula nak berdakwah, bila diperintah, bila Nabi genap umurnya 40 tahun, diperintah cuma Nabi tu menyebarkan dakwah. Nah, pada orang Mekah, Nabi naik di atas Bukit Safa. Bukit Safa ni, ya hari ni tak ada mana Bukit Safa, ada kaki bukit dah lah ni. Kalau zaman dulu Safa yang tinggi lagi, lah nak kaki bukit dah. Nah, wanada fi Quraisy. Nabi menyeru di kalangan Quraisy. Nabi katakan, ara'aitakum hi fa Quraisy law akhbartukum, kalau aku adakah kamu nak percaya kepada aku kalau aku nak beritahu kepada kamu anna khailan, di sana tu nah ada seekor kuda bil wadi dicarak, turidu an turira alaikum, buat persiapan untuk nak serih atas kamu. Akuntum musaddiqiya, ada kamu percaya kepada aku? Puan tak nampak sekali. Nabi Muhammad, Nabi waktu biar kamu percaya ke tak? Kalau kau tengok ayat tu di sebelah sana ni, ada khailan, satu puak. Nah, satu puak lah. Nah, puak yang berkuda, buat persiapan untuk nak serai atas kamu. Kamu nak percaya ke tak? Qalu na'am, ya Muhammad, semua kami percaya. Ma jarrabna alaika illa sidqa, kami tidak tajribah atas engkau, tidak lalu kami atas engkau malaikat benar. Semua mari-mari dia kecil dengan siapa sekarang ni, mu adalah orang benar. Apa tahu ni kamu cerita ni, kami beriman dan kami percaya. Nah, sehingga musuh-musuh Nabi pun mengaku, iktiraf kata Nabi tu benar, seorang manusia yang benar. Ni dia. Jadi bukan kawal tak, lawal pun beri jaminan. Kata Nabi tu Al-Amin, orang jujur sungguh, orang benar sungguh. Dia berjujur benar ni duduk di atas didikan, di atas asuhan. Duduk di atas didikan, duduk di atas asuhan. Sabit tu Nabi kata, adabani Rabbi ni, guru aku ni Allahu Ta'ala.
pengajar tu. Nah, yang beri kesan pada seorang manusia, nah, bila yang membesar lagu dia tu, dia nak jadi orang ni benar atau dia ni dusta atau dia ni orang amanah atau dia ni orang yang khianat tu, nah, duduk di atas guru lah. Ada atas pembela lah. Dan pendidik lah. Nah, kerana Tuhan kata manusia ni bila kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baik manusia. Nah, manusia ni baik. Fitrah terpetuah ni di atas tabiat yang baik. Di atas apa as-samha al-hanafiyah, di atas agama Islam, tabiat yang baik manusia. Tapi Nabi kata awal-awal orang bertanggungjawab tentang anak siapa dia, fa'awawahu. Tengok. Nabi ni pergi sana kepada orang anak ni hak punah mula-mula sekalinya dengan sebab ibu bapa. Ibu bapa kerana dia menjak kecil dia. Dan siapa besar sebenarnya nak masuk sekolah, ibu bapa lah orang duduk duduk bela, duduk beri makan, duduk minum, duduk kilik, duduk dukungnya. Maka sabit itulah ibu bapa tu orang awal-awal kena bertanggungjawab di atas akhlak anak-anaknya nak jadi benar, dan nak jadi kecek benar, kecek dusta, nak jadi orang ni amanah, orang nak jadi dia ni orang khianat ni, ibu bapa lah orang bertanggungjawab pada kali pertamanya. Maka insyaAllah masa pun dah sutuk. Banyak lagi akhlak-akhlak Rasulullah, nah, yang perlu kita kena tahu dan kita kena mempelajari. Nah, kerana sabit itulah kita tahu, kita tahu saja, kena tahu kita nak ikut dia. Nah, kita nak pelajari dan kita nak ikut dia. Nabi pun suruh ikut. Kerana orang tak ikut dia ni kalau mati, nah, tak masuk syurga. Itulah sahaja apa yang saya boleh beri pada tengah hari-hari ni. Sekiranya ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali padajazaun illal jannah ฮัจคือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่นครเมกกะตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้สำหรับทุกคนที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางฮัจปีนี้แพ็กเกจ VIP แสน 90,000 บาทฟรีดำกับกะเม็กบุสุลลอห์บริษัทฮาลาล Global Thailand สมัครคู่สามีภรรยาลดทันที 5,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางกับโรงแรม5ดาวติดมัสยิดฮารอมทั้งมักกะและมะดีนะห์ฮัจญ์แบบตะมัตตะ45วันนำทีมโดยอุสตะกีวิทยุมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้กับค่าใช้จ่ายงวดแรก 8,400 บาทและงวดสุดท้าย15มีนาคมปีหน้าติดต่อสอบถามโทร093-1263-999 062-236-0151ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดนอกจากสวรรค์